Hai guys, apa kabar semua? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Kali ini channel Siput Belang ya ingin review satu jenis roti yang paling saya minati, yaitu roti sandwich ya. Ya teman-teman semua, kali ini ya saya tak masak menu-menu terbaru ataupun sebagainya yang paling ringkas. Nah, kali ini saya nak review ya untuk kawan-kawan semua sejenis roti yang paling saya minati, yaitu sandwich ya. Kenapa? Untuk saya adalah ini adalah roti yang sangat ringkas ya, yang kita sediakan ataupun serapan dan sebagainya. Kalau saya ke pasar kan saya akan beli ya roti sandwich ini. Yang paling saya minat adalah inti di dalamnya ya. Saya paling minat adalah ikan ya, inti ikan salmon ya, biasanya akan digunakan. Sebab itulah ini walaupun sangat ringkas, tapi bagi saya ya cukup untuk saya kan, sebab saya agak berminat untuk makanan yang berupa ikan ya. Untuk pengetahuan rakan-rakan semua ya, ikan ini ya, maksud saya ikan salmon ini kan, bila kita gandingkan dengan timun ya, tak pilih mana jenis lah ya, ikan salmon ya, dan timun ini sangat sedap ya bila kita gandingkan dengan ikan salmon ini ya. Yang salah satu ya penyebab dia adalah bila kita ya nikmati ya daging ikan salmon dengan timun ini, sungguh-sungguh lazat ya untuk saya. Rakan-rakan semua boleh cuba ya, boleh cuba ya resepi ini ya, sebab ini review ya. Roti ini bukan saya yang buat, dan saya beli di kedai ya, di kedai bakery ya, yang khas ya, berjenis-jenis lah ya roti yang dijual di situ. Ya kawan-kawan semua, kenapa saya berminat ya untuk review ya roti sandwich ini adalah kerana mempunyai ya kandungan yang sangat tinggi untuk vitamin dia, iaitu sayur ya, dan timun adalah baik untuk tekanan darah tinggi kita, manakala ya ikan salmon semua orang ketahuilah ya mempunyai kandungan omega 3 yang sangat tinggi, baik untuk kesehatan kita ya. Sebab itulah saya review ya roti sandwich kita kali ini. Okey kawan-kawan semua, ya tontonlah video ini sehingga ke hujung ya, supaya kita akan lihat ya apa ya review yang saya share untuk kita semua. Semoga terhibur ya.